Sup guys, kembali lagi bersama saya Rif. Saya yakin kamu terheran-heran melihat ketampanan saya yang tiada duanya ini. Hari ini saya cukup senang karena akhirnya bisa merasakan White Wing walau hanya trial dan jadi pasaran, itu tidak mengurangi rasa senang saya. Cute Nun pun bisa terlihat tampan menggunakannya. Saking senangnya saya pun hingga melakukan flexing ke penjuru tempat untuk melampiaskannya. Yahaha slebel. The fuck? Oh yeah, Mamang Samleko. Neng Rizka cantik, uwu love you. Easter egg katanya ea. Jalan Raya Super Sally. Mini game balap salju gak ngotak woy. Baiklah, saya akan tunjukkan kemampuan tersembunyi dari White Wing ini yang jarang diketahui halayak ramai. Persiapkan diri kalian sendiri mungkin untuk melihat fakta mengejutkan ini. Nomor 9 bikin kitar-kitir. Nampak di depan sana ada beberapa pemburu bansos yang sedang bengong dengan White Wing yang sangat lentik. Event ini cukup menggetarkan walau hanya trial semata. Langsung aja tanpa banyak bacot ke pergi ke gameplaynya woy. Ah lo ading bejir. Yahaha, kayak biasa kita gacha dan saya dapat ampas lagi. Tak masalah selagi ada White Wing semua baik-baik saja. Semoga saja saya tidak bertemu dengan cheater biadab durjana burik gendeng low IQ. Seperti biasa saya mengumpulkan resource untuk persiapan maju ke depan woy. Wow, saya mendapat pemanah handal bakar-bakar edition, namun saya belum cukup mental untuk menggunakannya. Nampaknya aman dari cheater, saya langsung bersiap dan akan pergi ke depan dengan gagah berani nan perkasa. Dengan percaya diri, saya langsung maju ke depan dengan White Wing, tak ada yang bisa hentikan saya. Namun ada kejadian lain lagi yang cukup membuat saya trigger dan merana. Ketika saya mencoba untuk melakukan freestyle ala-ala pro player, saya melakukan kesalahan yang sangat memalukan. Jir, salah perhitungan saya pun terhempas ke bawah dan mati konyol mengenaskan. Tak cukup dengan kesialan itu, ternyata satu rekam tim saya adalah seorang troller tolol gak guna yang kerjaannya cuma nyusahin tim aja anjim. Sesuai dengan namanya Noob BG, dia bertindak sangat agresif untuk mengerjai saya, entah apa yang terpikir di otak kecilnya untuk melakukan itu. Dia berusaha menjepit saya di dalam slime kental lengket dan dibekukan dengan sepatu dingin. HD saya pun menjadi malas dan yakin tim saya tak akan selamat perbuatan bodoh seperti ini lebih rendah dari cheater. Saya sebisa mungkin mengatasinya dan mengambil beberapa resource untuk modal saya maju ke depan. Namun lihatlah apa yang dilakukan troller biadab ini. Di saat saya sedang encan dia dengan idiotnya menaruh glowal tapi bukan FF dan menjepit saya hingga jatuh jir. Saya bertanya-tanya apa tujuannya si bodoh itu melakukannya. Hahaha, kekekekek, mampus lu, gua perang, mampus bla 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 bla, omomomok em komokomok. Jir, ternyata dia lebih parah dari dugaan saya dan saya bergegas pergi agar tak tertular menjadi idiot.